Data terkini meletakkan Malaysia pada tahap tertinggi di dunia dalam pemberian vaksin, di mana kepantasan vaksinasi negara ketika ini jauh lebih tinggi daripada kadar pemberian vaksin COVID-19 di negara lain termasuk Amerika Syarikat dan United Kingdom. Setakat semalam, 14.7 juta rakyat Malaysia sudah menerima suntikan dos pertama, sementara 7.1 juta penduduk telah melengkapkan suntikan dua dos vaksin COVID-19. Ini merupakan kabar gembira dalam usaha negara mencapai imuniti kelompok menjelang akhir tahun ini berdasarkan kepantasan kadar vaksinasi semasa. Pengambilan vaksin dapat membantu mengurangkan risiko jangkitan dan simptom COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, perkembangan semasa kebelakangan ini menunjukkan varian baru Delta sangat kuat dan lebih ekstrim. Justeru, apakah yang perlu kita fahami dalam terus memerangi wabak maut ini? Dan bagaimanakah melalui program vaksinasi, diri kita dapat dilindungi? Dah vaksin, kenapa perlu patuh SOP? Ramai yang bertanya soalan ini. Jadi kita terus bersama dengan Dr. Vinesh Warren Mutu yang telah pun bersedia dalam talian. Apa khabar, Doktor? Selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari, Fatin dan juga Farhin. Ya, nampak Doktor sihat. Segak hari ini nak berkongsi fakta mengenai kenapa kita perlu patuh SOP walaupun dah divaksin ini. Okey, kita nak terus tanya kepada Doktor. Soalan pertama, Doktor. Ini paling orang kata penting untuk kita tahu. Yang mana sebenarnya vaksin COVID-19 ini, adakah ia penyembuh atau pelindung sebenarnya kepada kita? Dia boleh menjadi pelindung dan dia boleh jadi penyembuh kepada pandemik. So, pertama, saya akan ulas sikit tentang pelindung. So, pada COVID-19 ni, virus tu akan serang ke tubuh kita. Apabila dia serang tubuh kita, imun sistem kita yang akan melawan dia dan mengalahkan virus tersebut. Jika imun sistem kita kuat, bagus dan juga stabil, dia boleh melawan virus tersebut sehingga kita sembuh. Itu yang kadar kesembuhan yang kita lihat tiap hari. So, tiap hari kes-kes COVID itu sembuh disebabkan oleh imun sistem kita. Tapi imun sistem kita memerlukan waktu untuk membina imun sistem. Dia macam kereta kebal, nak kapal terbang and so on, perlukan waktu. So, vaksin, tugas vaksin atau bagaimana vaksin bertindak ke dalam tubuh kita adalah dia akan membantu imun sistem kita dilatih untuk mengenal virus COVID-19 ini. Itu yang dikatakan sebagai pelindung. Dan Doktor, mungkin saya boleh menambah, adakah individu yang telah divaksin ini juga boleh melindungi individu lain yang belum divaksin? Kalau kita tengok ada hashtag lindungi diri, lindungi semua kan? Mungkin boleh diperjelaskan lagi. Okey, apabila keadaan pelindungan tu akan jadi bila kita telah mencapai herd immunity. Okey. Setelah mencapai herd immunity, baru kita boleh katakan bahawa kita boleh melindungi mereka-mereka yang belum mendapatkan vaksin atau tidak dapat menerima vaksin. Contohnya seperti kanak-kanak di bawah 12 tahun, ada certain-certain penyakit, contohnya memakan ubat-ubat steroid atau imunosupresif. Masyarakat yang imunosupresif. Now, mereka akan dilindung. Akan tetapi, pada status sekarang adalah kita dapati bahawa kes COVID ni masih tinggi. Pertama. Kedua, kita nampak yang ada varian baru yang setiap kali menjadi tantangan terhadap kita. Okay. Dan varian baru ni akan terjadi apabila jangkitan itu akan jangkitan COVID ini pindah dari seorang ke orang yang lain. Kita dapati bahawa apabila virus masuk ke dalam host yang sama, dalam konteks ini host kepada COVID-19 adalah manusia, dan apabila dia jump from one person to another person, virus itu boleh berubah bentuk dia di spike protein.
Bagaimana perubahan itu terjadi, itu adalah satu fenomena yang masih kita nak belajar. Tetapi kita mengambil genetik material daripada tubuh kita dan juga boleh ambil daripada bakteria atau virus lain yang coexist dalam tubuh kita. Okey, doktor, kalau bercakap... Ya, silakan doktor. Boleh teruskan? Kita kena bayangkan seperti ombak. Ombak. Setiap ombak ada dia punya kebesaran dia lain kan. Ada yang ombak kecil, ada yang ombak besar. So ombak yang besar ini adalah kita kita namakan sebagai variant of concern. Contohnya yang delta tersebut. Okey. Baik, sedikit doktor, kadang-kadang ada jenis-jenis vaksin juga menjadi isu sebenarnya. Adakah jenis vaksin itu memainkan peranan? Pfizer, Sinovac ataupun AstraZeneca? Semua jenis-jenis vaksin, objektif adalah sama, iaitu untuk membangun imuniti tubuh badan kita. Akan tetapi, apakah substance yang kita gunakan dalam vaksin tersebut, dia dipengaruhi oleh substance yang kita gunakan. Contohnya mRNA atau viral vector dan juga virus yang telah dilemahkan. Contohnya ada tiga jenis yang kita gunakan di Malaysia, iaitu Sinovac daripada virus yang dilemahkan, AstraZeneca daripada viral vector dan juga daripada mRNA iaitu daripada Pfizer. So ketiga vaksin ni memang fungsinya adalah untuk membentuk imuniti tubuh badan kita. Akan tetapi dengan perubahan varian-varian ini, kadang-kadang efikasi atau keberkesanan ya boleh berkurang, tetapi imuniti tubuh badan kita tetap akan lawan dengan virus COVID tersebut. Okey, baik doktor. Kalau kita melihat, mungkin ramai juga masih kurang pasti. Contoh macam saya tadi dah kongsikan, saya dah lengkap dua-dua semalam. Tapi masih ramai lagi yang masih tertanya-tanya, berapa lamakah masa yang diambil untuk vaksin itu benar-benar melindungi diri kita daripada COVID-19, doktor? Keberkesanan. Okey, sebenarnya keberkesanan vaksin tu, contohnya mRNA, bila dia masuk dalam tubuh badan kita, dia akan memacukan atau start the cycle daripada imuniti tersebut. Dan kita dapati bahawa pembentukan imuniti setiap individu itu berbeza, berbeza dan dia kita boleh lihat daripada 1 minggu hingga 3 minggu untuk seseorang tu mendapat satu immune respon yang baik. Baik. So disebabkan itu kita skalakan daripada first dose ke second dose tu selama 3 minggu. 3 minggu. Dan untuk AstraZeneca, kita jarakkan 6 hingga 12 minggu. Okey. Okey, banyak lagi sebenarnya kita nak tanya kepada Dr. Vitnes. Tapi sebelum itu, kita nak bawa perhatian penonton kita untuk saksikan apa kata orang ramai. Kita saksikan. Hai doktor, so saya ada dua soalan. Soalan pertama, jika saya telah lengkapkan dua dos vaksin dan saya dijangkiti virus COVID-19, adakah simptomnya akan berkurang? Soalan kedua, adakah saya berkemungkinan untuk menyebarkan virus COVID-19 walaupun saya telah divaksin? Hai, Assalamualaikum. Saya sudah selesai divaksin. Jadi saya nak tanya, adakah saya masih berisiko tinggi untuk kena virus COVID-19 selepas divaksin memandangkan sekarang muncul varian baru? Terima kasih. Saya nak tanya, berapa lama vaksin ini dapat melindungi dan bertahan kepada manusia? Terima kasih. Okey, itu antara persoalan daripada penonton-penonton kita. Tapi sebelum kita sentuh berkenaan dengan itu, doktor, sebagaimana vaksin yang lain kan, ada keperluan untuk mengambil orang kata dos ketiga dan telah pun berlaku di beberapa negara antarabangsa. Bagaimana sebenarnya doktor melihat kepada keadaan ini? Okey, kita lihat apabila mereka membuat vaksin first generation tersebut, ada varian-varian yang sekarang ni belum muncul lagi. Now, varian ni dia dia berkeupayaan untuk terselindung daripada imuniti badan kita. Disebabkan oleh adanya molekul-molekul gula yang mensaluti spike protein tersebut.
Now, disebabkan itu ada perubahan-perubahan atau penambahbaikan yang akan dilakukan kepada vaksin-vaksin yang sedia ada supaya dia memperkukuhkan lagi imuniti seseorang tersebut. Bukannya kita kita beritahu yang imuniti sekarang ini tidak akan berfungsi. Memang akan berfungsi. Akan tetapi dengan memberian satu lagi dos, dia akan memperkukuhkan lagi immune respon kita terhadap varian-varian baru yang akan muncul atau kemungkinan muncul dalam jangka waktu terdekat. Baik. Doktor, mungkin sebentar sedikit saya nak memetik sedikitlah persoalan daripada penonton kita sebentar saja tadi yang saya rasa ramai juga yang ingin tahu. Adakah saya masih berisiko tinggi untuk terkena virus COVID-19 selepas divaksin memandangkan banyak varian baru? Dan juga adakah berkemungkinan seseorang yang telah divaksin itu menyebarkan virus COVID-19 kepada orang lain? Okey. Nah, kita kena lihat pada situasi sekarang, adakah di area atau geografi tersebut ramai yang masih dijangkiti dengan COVID-19 ini. Jika kita berada di tempat tersebut, kita boleh dijangkiti sekali lagi, akan tetapi disebabkan daya tahan kita baik, kita mungkin tidak akan ada sebarang simptom. Mm-hmm. Akan tetapi disebabkan kita ni terekspos kepada virus tersebut, memang unsur replication daripada virus tersebut tu kita tak dapat ukur. Dan kemungkinan kita menyebar ke orang lain yang belum ada immunity atau susceptible. Itu mungkin terjadi. Disebabkan itu kita harus memperkukuhkan lagi SOP kita, iaitu SOP peribadi. Itu yang amat-amat penting. Baik. Kawalan kendiri ya doktor, kawalan kendiri. Pakai pelitup muka, jaga jarak fizikal. Ya, benar. Tapi doktor, ramai juga yang kurang faham sebenarnya, yang mana apabila ramai yang telah divaksin tapi kes positif juga semakin tinggi dan juga ada perbezaan dari segi simptom tu sendiri dan juga kategori di dalam yang mana dialami oleh pesakit sebelum mereka divaksin. Kalau boleh sedikit pencerahan dari doktor. Okey, kita dah tahu yang COVID-19 ni ada pola spektrum symptoms. Dia punya simptom tu ada spektrum. That means daripada asymptomatic hingga kematian. So, kita dapati bahawa ada type 1, type 2, type 3, type 4 dan type 5. Now, type 1 dan type 2, dia tidak ada simptom. Mungkin dia tak ada langsung simptom. Tetapi pada hari ini dia boleh jadi type 1 dengan dia pun boleh jadi ke type 5 disebabkan oleh reaksi tubuh badan kita dan juga virulensi daripada virus tersebut. Itu yang kita harus monitor seseorang yang walaupun dia type 1, dia kena monitor simptom dia dan juga SPO2 dia waktu dia buat berada di rumah. So, kita tak boleh anggap yang hari ini saya ni type 1. Saya ni memang tak ada simptom. Itu pada ketika tersebut. Sebab kita tak dapat tahu apa bagaimana reaksi tubuh kita terhadap jangkitan virus tersebut. Sebenarnya kebanyakan kematian itu terjadi disebabkan oleh reaksi tubuh kita terhadap jangkitan virus tersebut. Disebabkan tu terjadinya paru-paru basah. Dan apa dimaksudkan paru-paru basah adalah inflammation atau peradangan daripada paru-paru akibat jangkitan COVID-19 ni. Apabila virus tu masuk ke dalam sel-sel paru-paru, imun sistem kita tidak mengenali yang mana yang sel yang baik dan sel yang tidak baik. Ini untuk mereka-mereka yang belum divaksin. So, itu terjadi dan reaksi imuniti kita, let's say kita sepatutnya hantar tentera darat. Ini tidak, dia akan hantar tentera darat, tentera laut dan juga tentera udara sehingga dia menyerang seluruh paru-paru kita. Okey. Jadi
Itu yang jadi paru-paru basah, dan kita tahu paru-paru itu adalah oksigen daripada persekitaran masuk ke dalam darah kita. Dan apabila ada cairan di paru-paru, sistem oksigen yang masuk ke darah dan CO2 yang keluar ke udara akan terganggu sehingga menyebabkan organ failure. Mm-hmm. Okey, doktor, macam mana Fahrin kongsikan dia dah lengkap dua dos kan? Kalau kita dah lengkap dua dos ini, sekiranya lah nak dijadikan cerita kita terkena juga jangkitan COVID-19 tu, adakah simptom dia berkurangan, doktor? Dan mungkin juga boleh terus menyelamatkan nyawa sebenarnya, doktor. Okey, kita dapati bahawa daripada mereka yang menerima vaksin ni secara dunia, data daripada semua negara, kita dapati bahawa percentage mereka yang telah divaksin yang menuju kematian tu memang very very minimal. Dan juga ke tahap 4 tu very minimal. Okey, doktor, tetapi boleh. Tetapi kita dapati juga ada certain people, immunity mereka tidak terwujud walaupun diberi vaksin. Okey, doktor setuju tak? Ini mungkin soalan sedikit, soalan tambahan daripada saya lah. Kalau kita lihat setakat semalam kan 19,189 kes baharu. Mungkin ini suatu yang selalu diperkatakan oleh orang ramai. Tapi sebenarnya yang menjadi penanda aras sebenar kepada keberkesanan dan sebagainya dan apa juga yang kita harus lakukan adalah kadar jangkitan di kategori 4, 5 dan juga kadar kematian. Doktor bersetuju tak dengan pendapat saya ni? Okey, sebenarnya kan saya bersetuju, dan juga kalau kita ada type 1 yang ramai, dia akan menuju ke type 5, type 4 pun banyak. Okey. Kita harus kurangkan type 1. That means kita type 1 berkurang, dia akan berkurang mereka yang type 3 dan type 4 dan type 5. So yang pentingnya adalah type 1 harus berkurangan. Baik, baik, baik. Jadi itulah baru sebab kita boleh melihat yang apa yang terjadi pada type 4 dan type 5. Dan again, Fahrin dan Fatin. Keliru eh. So kita kena tahu kes yang kita laporkan semalam adalah swab-swab yang kita ambil dalam masa 24 jam dan juga 48 jam yang kebelakangan. Ya. Yeah. Dan apabila kita dapat apa value untuk hari ini, kita telah pun penyebaran itu telah pun terjadi kepada menerusi kontak-kontak daripada kes-kes yang tersebut. Dan kita harus faham bahawa manusia adalah host yang boleh membawa virus tersebut. Virus itu tidak bergerak sendiri. Manusia yang membawa virus ini dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan menjangkiti manusia-manusia yang ada di situ yang belum dijangkiti atau belum menerima vaksin. Okey. Okey, lengkap sebenarnya perkongsian. Kejap lagi kita nak bersama dengan doktor balik dan kita nak kongsikan sebenarnya ada satu apa perkongsian yang sangat istimewa sebenarnya bersama dengan nenek kita yang disediakan oleh Shifa. Apa kata jom kita saksikan. Steady nenek ni. Sehingga kini, jumlah warga emas yang berdaftar di seluruh negara bagi mendapatkan suntikan mencecah 3.1 juta orang dan seramai 3 juta sudah menerima satu dos suntikan, manakala 2.25 juta sudah lengkap divaksin. Zainab Ibrahim, 78 tahun, antara warga emas yang sudah melengkapi dua dos vaksin. Pada mulanya, Zainab takut untuk menerima vaksin dan telah menolak untuk menerimanya pada janji temu pertama tanggal 26 April lalu. Namun, pada 8 Jun, dia ditemani oleh cucunya Saiful Haslim Baharudin untuk mengambil vaksin di program outreach vaksinasi COVID-19 di Masjid Sultan Ismail Petra, Kampung Bangau, Kelantan. Sebab mula-mula takut, ada puasa yang takut juga, kata. Sebab dia tak nak orang mula-mula tu, kata main dia fikir orang itu cocok-cocok belakang. Sebab aku takut, cocok-cocok dengar-dengar kata orang. Ada gemil lah, pula macam-macam kata. Lalu pun rasa takut. Sokongan serta dorongan daripada keluarga, kunci utama untuk Zainab tetap yakin mengambil vaksin sekaligus dapat membantu melindungi diri dan keluarganya.
saya fikir saya tak cocok oleh orang lain, semua cocok saya pun bersama semua. Cocok-cocok jadi satu hamba. Sebab tak berlaku, tak pun lah kalau berlaku-laku susah juga. Menghidap kencing manis dan darah tinggi, dia bersyukur kerana hanya mengalami gejala yang ringan selepas divaksin. Pasal-pasal tak ada bersatu. Tak rasa takut, tak ada apa. Ada pening sikit. Kalau katanya tahulah beralung-alung luka-luka itu orang luar itu baik. Diharap dengan pengambilan vaksin ini dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 terutamanya bagi golongan warga emas. Syabas kita ucapkan kepada Nenek Zainab, kita. Tadi. Dan terima kasih tahniah aku juga kepada anak-anak yang terus prihatin membantu warga emas atau ibu bapa mereka ke pusat pemberian vaksin untuk divaksinasi. Itu berkenaan dengan Nenek Zainab, warga emas. Kita nak tanya juga kepada doktor, yang mana warga emas dah divaksin, kita juga dah divaksin. Tapi bagaimana sebenarnya anak-anak kita, mereka kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun, bagaimana cara lain untuk mereka melindungi diri mereka daripada COVID-19 ni, doktor? Dan apa mungkin juga peranan masyarakat? Kalau kita lihat, salah satu cara dan boleh kita mengelakkan kanak-kanak di bawah 12 tahun tu dijangkiti adalah ibu bapa dan juga adik-beradik yang lebih dewasa tu mengamalkan SOP di sepanjang waktu dan juga sewaktu keluar daripada rumah. Dan kita harus faham yang setiap orang yang kita di luar tersebut, kita tak tahu status dia. Dan status seseorang tu dijangkiti atau tidak hanya akan kita tahu setelah mereka melakukan swab test atau test kendiri yang sekarang kita boleh buat di rumah. Dan tanpa itu, kadang-kadang kita tahu yang type 1 tu memang mereka tak ada simptom. So salah satu cara yang kita boleh menjaga anak-anak kita supaya tidak dijangkiti adalah satu daripada menjaga SOP itu di luar rumah, dan juga kita harus memperkukuhkan lagi kebersihan kita, ventilation di dalam rumah kita, dan juga mengelakkan daripada 3C tersebut. Tempat-tempat yang sesak, tempat close contact dan juga confined space. Okay. Dan kita dapati bahawa apabila kita berada di confined space, ventilation tu amat-amat penting. Disebabkan ventilation tidak bagus, walaupun kita pakai mask, berada di kalangan seorang pesakit atau seorang yang COVID positif, kita boleh dijangkiti walaupun kita pakai mask di dalam bilik yang tertutup tanpa ada pengudaraan yang bagus. Baik, doktor, di penghujung perbincangan kita ini, sekali lagi kita nak doktor memberi penekanan dan juga pemahaman di mana bagi mereka ataupun individu yang telah pun lengkap divaksin dua dos dan juga dikatakan mencapai imuniti, tapi mereka juga harus beringat dan harus patuh pada SOP, doktor. Ingatkan mereka. Ya, saya rasa kita dah banyak kali bercakap tentang ini. Saya harap masyarakat yang Malaysia dapat memperkukuhkan lagi SOP kita. Walaupun kita dah terima vaksin, kita tak boleh pandang rendah yang kita dah vaksin, kita tak perlu pakai mask and so on. Kita harus pakai mask dan mengamalkan hygiene yang baik. Dan juga mengelakkan diri daripada dijangkiti. Itu yang kita harus buat supaya kita keluar daripada pandemik yang kita alami sekarang ini. Baik, sekali lagi kita ingin ucapkan terima kasih. Sebenarnya, doktor, kami terlalu banyak persoalan dan juga fakta yang kita sebenarnya boleh kongsikan, tapi waktu sangat mencemburui kita. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Vineshwaran Muthu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit. Terima kasih sekali lagi, doktor. Terima kasih, Dr. Vines. Fatin dan Farin. Fatin. Terima kasih, doktor. Jaga diri. Bahagian Kawalan Penyakit. Terima kasih. InsyaAllah.